Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten JPL Eko Ayusiswanto, angkatan tahun 2002. Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi adik-adik sekalian di Fakultas Teknik Unisma Malang. Unisma, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Letkol Imam Sanusi, alumni Teknik Elektro angkatan tahun 91. Mengucapkan selamat datang dan bergabung adik-adik mahasiswa baru tahun ajaran 2020 Fakultas Teknik Unisma. Semoga Fakultas Teknik Unisma semakin jaya. Salam Teknik Des. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Fakultas Teknik Unisma, adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020. Jayalah selalu Teknik Unisma. Teknik Des, salam dari saya, alumni jurusan Elektro angkatan 2014. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Abdurrahman, Teknik Sipil 2012. Untuk adik-adik maba, selamat datang di kampus hijau kami Unisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Handayani, alumni Fakultas Teknik Elektro 95. Selamat bergabung mahasiswa Teknik Unisma. Sukses selalu. Salam sehat dari Kutai Kartanegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Bambang Sugeng Putra, alumni Unisma angkatan tahun 1992. Mengucapkan selamat bergabung di Unisma untuk adik-adik tahun ajaran baru 2020. Sukses selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guru Wahid, alumni dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro Universitas Malang tahun 1994. Sehari-hari saya berdinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi. Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan Fakultas Teknik Universitas Malang. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kamu. Iya, kamu. Selamat ya. Anda telah menentukan pilihan yang tepat untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik Unisma. Siapkan diri Anda dan terus berproses menjadi teknokrat yang handal bersama orang-orang hebat di Kampus Hijau Universitas Islam Malang. Teknik Des. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Faris Balakabila. Saya ini sebagai pengawas di PLN khususnya di Kota Banjarbaru. Saya bangga menjadi alumni Teknik Unisma. Jadi alumni Fakultas Teknik Elektro.